ini banyak banget, ini barang-barangnya sudah kosong ya. Ini lagi unpack belanjaan kita ya. Baccarat Stone Oil Free Cooking ya. Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ini kita baru saja dapat berita, katanya ini hari ini kita mau lockdown dari jam 6 sore ya. Jadi kita lockdown selama 3 hari. Jadi banyak banget wilayah-wilayah di Australia itu yang lagi lockdown, seperti Perth, Queensland, Sydney, Victoria. Jadi hampir semuanya ini kita lagi lockdown selama 3 hari ya untuk yang di Queensland ini. Ini seharusnya besok kita terbang ke Tasmania, tapi cancel ya, nggak bisa ya karena lockdown semuanya. Jadi ini kita mau buru-buru ke supermarket, mau beli apa makanan ya untuk stok ya. Takutnya nanti kalau nggak ada stok mau makan apa. Jadi ini kita mau on the way ke supermarket dulu. Let's go. Maybe just use that one, yeah. Good job. Just use this one, Zeki. Use this one. Thank you. Ini beli avocado tuh $1. It's made a good one, Mas. Yeah, pick the good one, eh? There you go. That'll do for, yeah. Oh, jeruk. $2.90. Okay, put it in there. It's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. I'm obli apple. Make sure the date. Well, what date is this one? 9 of June. Yeah, you can get that one. Okay. So, and which one? This one. Ini beli salad. Dan beli kosu. Yes, we get two of this. Ini salad dua. Okay. We're gonna get two. Yeah, get two. Backyard dance your problems away. I'm all about the good vibes. Just get one, yeah. So yeah. That's big, yeah, get that one. Yeah, beautiful. Mau beli telur tuh $4.50. Santan. Yeah, can you get that one? Thank you. And that one. Thank you. Yeah. Oh, that's pretty good, 60 meters. Yeah. Tuh, 1 liter. Toilet papernya sudah pada kosong tuh teman-teman. Ya Allah. Tuh, sudah pada habis. Tinggal ada beberapa aja. We need to grab one though. Nih, beli kulit spring roll $3. Beli coba. Yeah, that two. Yeah. Rame banget teman-teman, ini banyak banget, ini barang-barangnya sudah kosong ya, antrinya tuh. Watch out. Tuh, rame banget. Antri. Tuh. Wow. Di antri bayar tuh ya. Lagi unpack belanjaan kita ya, gila tadi rame banget teman-teman di shopnya ya, pada panic buying.
Tuh, ini belanja sayur dan salad banyak banget. Padahal lockdownnya cuma 3 hari loh. Tuh, ini belanjaan saya hari ini tuh ya. Ini dagingnya banyak banget dan banyak diskonnya juga. Tuh, sama sayur juga, sama buah. Dan ini beli kulit lumpia lagi, beli 2 nih karena suami saya pengen bikin risol mayo lagi. Tuh. Tuh ya. Sama ini telur, sama Coco Pops. Total belanjaan hari ini tadi itu ada $252.78 so ya. Ini untuk 3 hari lockdown, teman-teman. Ini suami saya mau bikin nih risol mayo lagi ya pakai kulit lumpia. Jadi ini saya beli 2. Mau saya taruh di freezer. Oke, teman-teman, ini orderan saya dari Robin's Kitchen sudah diterima ya, sudah arrive tadi ya. Ini jadi saya itu order peralatan masak baru ya. Mumpung lagi ada diskon besar-besaran, jadi ini saya beli ini nih. Tuh. Baccarat Stone Oil Free Cooking ya. Jadi ini saya beli 1 set. Jadi ini ada fry pan, terus fry pan-nya 2, ada grill pan, ada saucepan, terus ada casserole, terus ada salted pan juga. Jadi ini isinya ada 6 ya. Mari kita buka. Kita buka dulu ya. Nih tuh, box-nya besar sekali. Terus ini ada alasnya kalau lagi panas ya. Jadi ini tuh diskonnya teman-teman, dari harga $700 itu turun menjadi $199 ya. Murah banget ini. 6 alat masak itu cuma 2 jutaan kalau dirupiahkan. Dan ini ada lifetime warranty-nya juga ya. Ini bagus banget brand ini. Tuh ya, ada ini walaupun ini sudah punya tapi nggak apa-apa punya juga. Grill pan-nya juga. Ya, jadi ini ada 6 pieces ya. Tuh, bagus-bagus semuanya. Ini seneng banget. Jadi semakin semangat masak-masak ya. Dan ada lagi ini. Saya belanja banyak sekali ini peralatan masak. Yang peralatan lama dibuang. Jadi ini beli paper towel holder. Tuh, ini warna hitam saya belinya. Terus ini untuk nyimpan avocado ya, kalau ada sisa bisa disimpan di kontainer ini. Terus ini ada slot, ini yang silikon punya tuh, jadi nanti ini anti kebakar ya. Beli 2. Dan sama beli measuring cups tuh, kalau lagi bikin-bikin kue.
jadi ini untuk tempat pecel warna hitam. Jadi kalau kalian teman-teman lihat itu kitchen saya kan kebanyakan perabotannya warna hitam ya, karena memang saya suka warna hitam. Dilihatnya itu enak aja, kayak elegan aja tuh. Jadi ini semuanya matching nanti, semuanya hitam-hitam semuanya. Baiklah, ini saya akhirin dulu ya video saya hari ini ya. Ini videonya cuma belanja sama unboxing saja. Ini walaupun kita gagal holiday ke Tasmania, tapi saya seneng banget karena dapat peralatan masak baru ya. Jadi semakin semangat untuk masak-masak di dapur. Oke, sampai ketemu di video kita berikutnya ya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye, love you.